Atas kehadiran Bapak serta rombongan bersilaturahim ke pondok kami, mudah-mudahan ini menambah berkah bagi kita semua. Amin. Tentunya dalam rangka di sini disebutkan untuk pembinaan kepada tenaga pengajar yang khususnya di lingkungan pondok pesantren Al-Amin. Apa dan bagaimana nanti kita ikuti apa yang disampaikan oleh bidang-bidang tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada kita semua menjadi tambahan ilmu yang baik, ilmu yang berkah, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terima kasih saya kepada para masyayikh, para asatidz dan ustadz yang telah selama ini berjuang untuk membesarkan pesantren dengan segala dimensinya. Tujuan utamanya di dalamnya adalah bagaimana tercipta kader-kader yang betul-betul agamis, yang tanpa ada kompromi sedikitpun ketika berkaitan dengan hal-hal yang bersifat keagamaan, tanpa menghilangkan toleransi dan moderasi. Dan juga yang telah mengembangkan pesantren dengan manajerial sedemikian rupa, begitu sempurnanya tatanan-tatanan, bahkan saya dengar tadi dia digabung ada kepala biru juga, sehingga saya yakin bahwa manajemen yang ada di Alhamdulillah ini sudah selesai, tinggal menjaga saja. Jadi sekali lagi kami aturkan terima kasih. Para kiai dan bapak-ibu sekalian, pesantren ini akhirnya menjadi sebuah lembaga pendidikan yang cukup unik. Walaupun di luar negeri sebetulnya ada pesantren, tapi pola kepemimpinan, pola manajerial itu berbeda dengan di Indonesia. Kebetulan disertasi saya tentang kepemimpinan kiai, ya. Sehingga ini menjadi salah satu fokus saya, bagaimana keunikan pendidikan yang ada di pondok pesantren dibandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain, jauh beda. Pendidikan di pesantren ini telah eksis sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan ada referensi yang mengatakan bahwa Rasulullah pun sebetulnya mendirikan pesantren yang kemudian dikenal dengan istilah Ahlus Suffah, di mana santri-santri beliau itu dididik 24 jam non-stop oleh Rasulullah sendiri dengan berbagai macam hal yang tidak diterima oleh sahabat-sahabat yang lain selain Ahlus Suffah. Nah, kami yakin filosofi ini yang kemudian diambil oleh para kiai, bahwa pendidikan di pesantren memang merupakan pendidikan seluruhnya. Bapak Ibu, saat ini negara kita sedang mencari format pola pendidikan yang pas untuk negara kita itu seperti apa. Sejak merdeka tahun 1945 sampai saat ini kurang lebih sudah 13 atau 14 kali terjadi pergantian kurikulum. Ya, jadi kurikulum A, kurikulum B sampai sekarang yang terakhir sekarang itu adalah kurikulum merdeka. Walaupun ini masih debatable dan banyak yang salah memaknai. Jadi yang dimaksud kurikulum merdeka itu boleh dibalik, misalnya ya, yang salah pemahaman. Boleh dibalik, biasanya libur satu hari sekolahnya 6 hari, karena merdeka maka liburnya 6 hari, sekolahnya 1 hari. Inti dari itu apa? Pemerintah itu ingin mencari format kurikulum pendidikan yang pas untuk masyarakat Indonesia itu seperti apa? Yang pertama, dalam pesantren itu bukan hanya ada pendidikan, tetapi di dalamnya include juga dengan pengawasan. Siswa, peserta didik, itu tidak cukup dididik saja, setelah itu dilepas. Kan dalam teori manajemen itu pasti ada pengawasan, ada evaluasi. Nah ini berlaku hanya di pesantren.
tidak ada satu lembaga pendidikan pun di mana pendidik itu mengawasi, mengayomi, mendidik anak didik sejak santri ini tidur sampai tidur lagi. Bahkan ketika tidur pun dijaga. Dijaga secara fisik dan dijaga secara batinian. Secara fisik tidak jarang dia dikeliling santri-santri memastikan bahwa santrinya baik-baik saja. Tidak jarang itu santri-santri yang dia masuk dari kamar ke kamar untuk memastikan bahwa santri semua sudah tidur dengan lelap dan beristirahat dengan baik. Setelah itu para beliau pulang, tidak diam menjaga batinian para santri ini dengan berdoa kepada Allah, membangun sambungan yang kuat kepada Allah dan Rasulullah, berdoa supaya santri-santri yang saat ini sedang tidur itu nanti tetap dijaga oleh Allah sampai kapan. Saya bertanya, adakah kepala sekolah yang seperti ini? Bahwa dengan hiruk-pikuknya pemilihan atau penentuan bagaimana kurikulum yang harus diberlakukan di negara kita, pesantren tetap eksis dengan ciri khas dan keunikannya. Kurikulum KTSP ya pesantren kayak gini. Kurikulum 2013 tetap pesantren kayak gini. Kurikulum Merdeka pun ya tetap pesantren seperti ini. Saya kok yakin ya nanti akan ada kurikulum pesantren yang dilakukan di Indonesia. Karena keunikan tadi, jadi ada pendidikan dan juga ada pengawasan. Lalu di dalamnya ada doa, di dalamnya juga ada ikatan batin antara santri dan kiai yang sulit terputuskan. Dan ini yang kemudian diyakini menjadi tolokul barokah. Mohon dengan hormat para asatidz dan ustadzah untuk ambil bagian dalam menetralisir hal-hal seperti ini. Kewajiban kita itu adalah menjaga kondusivitas sosial, sama seperti apa yang dilakukan oleh Allah lewat Rasulullah, lewat ajaran Islam. Hal-hal yang bersifat sosial itu biasanya pahalanya lebih banyak. Bahkan khairun nas anfa'uhum linnas. Ahabbul abdi ilallah anfa'uhum lighairi. Dalam satu riwayat ada yang dikatakan seperti itu. Sesuatu yang sifatnya ibadah personal itu akan lebih berharga lagi, akan lebih dihargai dan diberi pahala yang berlipat kalau kemudian dikaitkan dengan sosial. Ya contohnya Bapak Ibu insya Allah semua sudah tahu bahwa sholat jamaah itu pahalanya 27 derajat dibandingkan sholat tangguh. Kenapa kok lebih banyak sholat jamaah? Karena di situ ada unsur sosial. Artinya Allah ingin dan memastikan bahwa kondisi sosial umat itu baik-baik saja. Nah, kita sebagai bagian terpenting di masyarakat di pesantren, mohon dengan hormat untuk bisa ambil bagian di sini, berperan juga dalam mengkondisikan masyarakat. Dan kita harus berikan pemahaman kepada masyarakat. Jangan sampai pesantren kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak jelas. Dan saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para sahabat saya, kepada para pesantren, kepada para asatidz dan ustadz yang selama ini telah berjuang. Saya katakan berjuang kenapa? Karena antara pekerjaan dan pendapatan itu jauh tidak seimbang ya. Perjuangannya berat, tapi pendapatannya ringan, maka yang akan memberatkan nanti oleh Allah disimpangkan dengan pahala dan barokah. Kami juga mohon maaf terutama pada kiai, mungkin ada pelayanan-pelayanan kami di kantor kiai yang masih perlu diperbaiki. Kami tetap mohon arahan Bapak Ibu semuanya tidak usah sungkan-sungkan untuk datang ke kantor, memberikan masukan kepada kami, akan kami terima dengan tangan terbuka. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini Bapak Ibu asatidz dan ustadzah dengan perjuangannya mendidik santri, kami juga dengan ya anggaplah perjuangan kami melayani masyarakat dalam bidang agama, kami mohon doa ya, mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini dihitung sebagai ibadah yang diterima oleh Allah. Tahun nomor
18 tahun 19 itu pendidikan mu'adalah, bukan ada dua. Jadi ada pondok pesantren umum, ada satuan pendidikan di bawah naungan pondok pesantren. Apa saja itu? Pertama adalah pendidikan dini yang formal, yang kedua adalah pendidikan mu'adalah, termasuk juga ma'atan, baik tingkat S1, S2 ataupun sampai S3. Nah, di dalam pendidikan mu'adalah ini ada mu'adalah yang itu melalui tarbiyatul mu'alimin, ada yang kuliatul mu'alimin, ada yang pendidikan mu'adalah salafiyah. Nah, yang di dalam undang-undang tersebut sangat mengakomodir, terutama juga yang tarbiyatul mu'alimin, di mana di situ bisa berupa dari ulah, ustaz dan juga ulia, atau satu paket kalau bahasa kami, satu paket ustaz sama ulia itu langsung diselenggarakan 6 tahun, dan itu alhamdulillah yang mungkin di antara rumusnya atau tingkatnya mungkin juga ada dari alami, mungkin kami tidak tahu, itu kami hanya melaksanakan. Sehingga jadi pendidikan mu'adalah ini sudah begitu luar biasa perhatian pemerintah, termasuk pada pola dan sistemnya. Jadi bisa ustaz 3 tahun, kuliah 3 tahun atau 30, sehingga tanpa ustaz langsung kuliah, tapi satu paket harus dari ustaz kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk mulai biasa kuliah kayak gitu. Sehingga ini artinya bahwa kebijakan atau regulasi pesantren itu tidak mencederai kekhasan atau autentisitas dari keberadaan pesantren, baik dari aspek tradisinya, kurikulumnya, ataupun sampai pada materi dan aturan-aturan di dalam pesantren. Ini bukan kemudian bagian dari ikhtiar negara mengintervensi keberadaan pesantren, tidak, tapi ikhtiar dari pemerintah kita, dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk mengapresiasi keberadaan pendidikan pesantren. Makanya kemudian dalam undang-undang ini semua bisa membantu pesantren, baik Kementerian Agama ataupun kementerian-kementerian yang lain. Salah satu contoh Kementerian PUPR itu bisa membantu pesantren, dan ini sudah bisa dirasakan oleh banyak pesantren, termasuk di Sumeneb. Ada bantuan sanitasi untuk pesantren itu dari PUPR, tidak dari Kementerian Agama. Baik itu berupa CSR atau bantuan di luar negeri, itu semuanya bisa, karena ada payung hukumnya. Mustafa Ahmad.
Mustafa Ahmad Syarif Strong love.